Plus. Ngono mau masuk surga. Andalannya apa? Syafaat Nabi. Ki mau dapat syafaat loh. Dia bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu siapa? Enggak kelihatan mukamu, enggak ada pengal, apa namanya? Asarul wudu, enggak ada kok minta syafaat itu. Enggak, kita mau antri, bukan kita anaknya siapa-siapa lebaran kemarin, Pak ya. Ampun, ampun. Loh, kamu nanya siapa? Aduh, sehingga ada daftar gitu kan. Anaknya anaknya sendiri 50.000. Anaknya saudaranya 20.000, anak tetangga 10.000. Anaknya enggak jelas. Tiba-tiba datang, "Loh, kamu anaknya siapa?" Kasih 2.000. Atau mungkin jadi enggak dikasih. Lah kita nih mau pengin syafaat tapi tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nanti terakhir sudah semua masuk surga, nah kamu nanti itu terakhir. Ya kan? Sampai dia bingung, surga udah penuh nih kayaknya. Sampai terakhirnya, Pak. Aduh, surga ini penuh. Masuk kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, surga penuh ya. Allah tertawa itu. Orang berdekil kayak gini nih. Udah disuruh masuk surga masih enggak percaya bahwa bilangnya surga udah penuh katanya. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya Allah, jangan sampai kita jadi orang seperti itu, Pak. Ya Allah, paling akhir masuk surga naudzubillah. Ya Allah. Semoga kita langsung ketemu Nabi itu langsung dapat, "Oh ya kamu." Ya Allah. Udah dikenal kita itu. Kamu jamaah masih tihad kan? Gak usah lama-lama di padang mahsyar. Allah. Karena memang sudah ada tandanya. Gural muhajjalin itu kata Nabi. Loh, Muhammad, emang kamu tahu umatmu nanti yang banyak? Ya gampang loh, kata Nabi Muhammad. Kenapa gampang? Nanti di wajah mereka itu ada warna cahayanya karena wudhu itu. Jadi gampang. Oh ini. Langsung gak jelas ini, Pak. Gak pernah wudhu ini. Ya kan? Oh ini paling umatnya Nabi Adam ini. Nanti aja. Maka wudhu kita harus benar-benar wudhu ini. Karena akan memberikan tanda buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kuda banyak, mudah membedakan ada kuda yang kepalanya ada putihnya. Itulah. Oh itu. Begitu nandainya. Ya Rabbah. Walakin maghrib yabtadi waqtahu bi ghurubi syamsi, matahari tadi sudah tenggelam tetapi masih ada mega merahnya, sampai kemudian wala yabqa lahu atharun fi wajhil ghurubi, sehingga masuk waktu isya, yaitu tenggelamnya tidak adanya mega. Masih ada waktu? Ya. Kemudian salat isya. Ya, isya. Yadkhulu waqtahu bintihai waqtil maghrib. Ya. Habis maghrib, yang tadi maghrib berakhirnya kapan, Pak? Maghrib tadi. Mega merahnya sudah enggak ada. Di barat sudah enggak ada. Udah hitam aja udah. Nah, itu waktu isya. Maghrib habis sudah berganti dengan isya. Wa yastamiru ila dhuhuril fajri as-sadiq. Dan waktu isya itu paling panjang. Sampai munculnya fajar shadiq, sampai munculnya waktu subuh. Waduh. Wah, ini mantep ini. Sholat isya-nya satu rekaannya di waktu isya, satu tiga rekaannya di waktu subuh. Jamak di jamak antara subuh dan isya. Wal ikhtiyar alla tu'akhir ani thulutsil awal min al-lail. Dan yang paling baik adalah jangan sampai diurungkan dari sepertiga malam. Sepertiga malam itu ya waktu isya kita ini.